Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi geger di jagat maya. Benarkah Amanda Manopo berikan tanggapan menohok soal Arya Saloka yang akan tampil di Metro TV besok? Dan ternyata inilah yang terjadi. Sungguh luar biasa ya bun, Arya Saloka diundang di acara Metro TV yang akan tampil besok hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang dengan cast series Gadis Kretek dan film 13 Bom di Jakarta, pesona para selebritis ketika menggunakan batik dan mengenal batik-batik Jabai, batik Bolang, Monggondong. Sungguh ya bun, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ialah dua hati jantung yang tak dapat dipisahkan karena mereka berdua sungguh membuat kita semua semakin penasaran dengan adanya rumah tangga yang telah diberikan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Sehingga kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.